di Filipina, di Manila, dan ini pukul 5 subuh karena kita tadi berangkat jam 1 dini hari dan sampai di sini jam 5 subuh. Oke, kita langsung aja ke imigrasi, itu keluar dari bandara. Dan gak lupa aku beli kartu karena aku gak bisa pakai kartu miskin aku, kartu Tri di Filipina. Jadi aku beli kartu baru. Thank you, bye bye. New card. Namanya Club. Ini niatnya mau foto, tapi video aja. Oke, karena penerbangan kita besok dari Bosco ke kota dekat kampus kita, kita mau istirahat dulu satu malam, dua hari satu malam di sebuah residen. Buat harga per malamnya itu sekitar 1.500 peso. Oke, mari kita lihat kamarnya. Ini piringnya. Oke. Oke, ini jam berapa? Jam 12. Ini tadi beli Indomie. Ini ya, Indomie di Filipina itu kayak gini bentuknya. Indomie di 7-Eleven. Ternyata di 7-Eleven itu masih ada Indomie. Jadi di sini masih ada 7-Eleven. Kalau di Indonesia itu udah nggak ada. Harganya berapa di tadi di 20 toh? Ya 20 peso itu 5.500, mahal ya. Ini produk jadinya kayak gini. Rasanya ini nasi 90-an, jadi makan mie itu sama nasi. Sebenarnya pas dulu deh. Pak. Rasanya enak. Cuang mulak kecil buatan kopi. Udah muncrat nggak tuh, Jok? Oke. Dah, terus ya. Ini coba.
kasih sholat tumben. Nggak tahu. Kita udah nginep satu malam di residence apa? Kasela ya? Istana Presiden. Lanjut ke mana? Ke Liga Spi. Jadi nanti kita ke bandara di Liga Spi. Habis itu nanti dijemput sama dekan di sana. Atau supirnya ya? Supirnya sih. Oke, okay, market chaps.